buah merah. Ya. Buah merah. Ini biasanya satu pohon ini buahnya mencapai 10 sampai 12 buah, kadang lebih. Karena dia tiap cabang itu biasanya mengeluarkan buah itu. Ini buahnya bergelantungan, tapi kurang jelas karena nggak dibersihkan nih. Belum terlalu tua, ini mungkin sebulan lagi baru tua. Ya ini. Oke ini. Ya ini sudah tua, ini satu nih. Sudah merah. Demikian keadaan unit pengelolaan buah merah di Pondok Pesantren Walesi milik Bapak Umar. Terima kasih. Andaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang membutuhkan minyak sari buah merah bisa hubungi Bapak Umar di Jakarta, di belakang Untar. Karena sesungguhnya minyak buah merah ini adalah minyak nabati, jenis minyak nabati yang tidak jenuh, minyak tidak jenuh, sehingga jangan khawatir bahwa minyak tersebut akan menimbulkan kolesterol. Karena ini, minyak buah merah ini tidak bisa mengendap, tidak bisa membeku. Walaupun di kulkas dia tidak bisa membeku. Sedangkan minyak lain yang bisa menyebabkan kolesterol itu kalau kena dingin akan membeku. Kandungan-kandungannya sungguh luar biasa, sangat banyak. Apalagi kalau buah merah ini dikombinasi dengan sarang semut wamena, itu insya Allah sangat mujarab untuk pengobatan. Nanti untuk berikutnya, selanjutnya boleh koordinasi atau konsultasi dengan Bapak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.